Assalamualaikum guys, balik lagi bersama dia. Di video kali ini kita akan mengantar ini ada rengkes tiger pejantan tangguh yang sudah di vapor blasting kemarin ini, tapi kekurangannya sayangnya ini kurang maksimal ya ini vapornya ini. Lihat ada becak-becak gini, ini dia mau komplain guys, mau tak balikin. Ini gimana? Wong mapor kita bayar kok jadinya kurang maksimal. Rugi dong, ya tak balikin komplain. Dan sekalian, ini kemarin baru rengkesnya saja yang tak antar. Dikarenakan kopnya belum ready dan ini yang lainnya. Ini blok kop set, sekalian kita antar ya guys. Ini kopnya. Ini bloknya, sorry. Ini kopnya ya, gimana? Masuk kan? Masuk dong. Dan ini tutup-tutupnya, tutup nokennya, capelnya, dan tutup noken ya. Oke. Sekalian kita mencoba tiger Jonet yang sudah ready dengan body terbaru, guys. Nih, oke, bentar. Tak nata-nata dulu. Wah ini, wah berat sekali guys. Ini dia guys, Tiger Jonet New Body. Oke, gimana menurut kalian guys? New Body Tiger Jonet. Gimana, masuk bukan guys? Masuk dong. Siapa lagi yang ngerakit kalau bukan dia? Oke. Iya. Seperti ini ownernya namanya Jonat ya, Jonathan guys. Oke, kita gaskan ke tukang vapor blasting. Sayangnya ini masih mancal. Bismillah, satu kali. Oke, langsung satu kali. Tolong. Mantap sekali. Ini sudah yang kelima atau tujuh kali. Bismillah. Kita pakai Tiger Jonet ngantar blok offset rengkes tiger pejantan tangguh. Segera diredikan, coming soon guys. Wah, ini agak berat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Se. Kita amankan semua dulu. Oke guys. Nah, itu ada Mas Ulum guys, itu dulu kerja di SD tempat aku dulu guys. Kita sapa. Ayo Mas Ulum. Wah, ini cuacanya panas guys, panas. Puasa-puasa panas ini. Alhamdulillah semoga enggak diberi cobaan buat mokel. Gearnya sudah dia ganti pakai ukuran 35 yang belakang. Sudah pas ya ini guys. Ikut speknya juga. Wah, yang agak sulit ini cuacanya guys. Cobaan ini guys namanya guys. Cuacanya panas, cobaannya orang puasa itu harus bisa menahan haus lapar. Yang paling penting itu harus menahan nafsu ya, bukan nafsu lapar dan haus saja guys. Tahu kan lah apa kalian, gak perlu dijelaskan. Harus bisa nafsu, nahan emosi, sahwat juga, itu sahwat juga termasuk ya. Ayo sing ngacengan, aja ngacengan sih, ditahan. Poso. Saulane gak saulan 30 hari gak iso ngempet. Halo Nona, ada Nona guys. Wah, ini ada Nona. Nona manis. Oh, banter guys tempatnya guys. Oh, pe balap. Nona ngajak pe balap. Dedek gemes.
banter numpak guys lu gak bahaya toh kayak digodak debt collector lu wes guys gak usah digodak guys pedeni guys ki masalahe numpak motore wong guys masalah numpak motore wong dan belum diambil baru jadi kok malah rungkat aku totalan waduh gak sido bayaran iku malah. Santai saja guys, santai guys, betina masih bisa dicari di lain waktu, tidak perlu khawatir. Dan ngomong-ngomong ini teman-teman ya, teman-teman dari komunitas ini pada ngajakin bagi takjil dan bubur guys. Ini rencana ya, kita akan mengadakan kumpul ya, kumpul bersama membicarakan mengenai ya itu bagi takjil dan bukber, dan ada acara bengkel juga bukber dan bagi sembako takjil gitulah. Itu mungkin tanggal 7-an acara bengkel. Kalau acara komunitas Tiger nanti kita masih diskusikan dulu guys. Oke, ini kita ambil kanan ya guys, cuma ini kurang ini sama joknya ini. Kancingannya ki cepat terus guys, kancingan jok itu loh yang belakang gitu. Yang tadi benerin, nggak tahu nanti tukang lasnya buka apa tutup yang serba bisa itu tukang lasnya. Soalnya yang benerin jagang kemarin itu suruh lepas ini nggak mau dia guys, nggak bisa katanya. Ya udah, nggak apa-apa, standar samping saja kalau gitu. Oke guys, ini sudah mau hijau guys. Iki piye wong iki? Niatnya mau menjahit kartok tapi tutup iki lho. Ku lagi buka iki tolek tenan. Ya wes gak apa-apa, nanti saja ya. Kalau enggak besok saja. Masih ada waktu. Besok ya, waktu lain ya. Hai. Yang penting motornya dulu, urusan celana katok keri, katok liane sik digawe. Kocluk. Wah, ini BTW kapan ya waktu liburan sekolah ini kok masih masuk semua? Si adikku juga masih masuk sekolah loh, guys. Belum libur, tak tanyain. Kapan libur? Gak ada jawaban bisu. Oh, terayo. Adik wedok iki. Telek kowe. Lo. Oke, ibu-ibu. Wah, iki ibu-ibu. Idamanmu, guys, tante-tante kaya mau. Wah, iki arep jebok posisi piye iki? Iki konsepe piye iki? Wah, iki ketemu wong unik iki, kan? Wong unik. Oh, celok. Wah, iki guys, ini agak berbahaya ini. Ada bongkan nih. Wah, iki bahaya iki ning burine iki. Salep. Ini Shopee Express. Nanti kita ngantar paket, guys. Ada orderan. 2 set bracket Ninja R tebal sama bracket Slebor CS1 tebal. Jika kalian berminat langsung saja klik link Shopee ada di profil YouTube ya, kalian klik. Lulu, iya, yeah. Iki arep menggo iki ngasal iki menggo iki bahaya iki wong-wong iki. Puasa-puasa. Cobaannya banyak ya. Enggak cuman berat tapi banyak. Ayo kalian sudah mokel berapa kali, guys? Ayo gak oleh ngapusi yo.
mokel ping piro wesan? Ayo isi di kolom komentar yo. PTW ini dia belum mokel sama sekali guys. Tapi hampir kemarin guys, hampir mokel dua kali, hampir mokel gara-gara ngerakit ini motornya Junat ini kurang ajar guys. Dipersulit, dicoba, kasih cobaan masang lampu ini pas sulit banget. Padahal sudah ditata perkabelannya tapi masih mentok gitu loh guys, gak bisa masuk. Memang yang tebel itu bagian kotakan biletnya itu loh guys, tebel banget. Wah, beda kalau Sumat, beda kalau punya dia ya, agak ramping. Kalau yang ini tebel banget guys, sumpah bingung aku nata sampai emosi waktu siang-siang itu guys. Raket depan ini yang lama, sumpah sampai ngakali bracketnya ini harus geser apa gimana. Akhirnya ya bisa, alhamdulillah gak jadi mokel. Cuma dia itu gak kuatnya haus aja guys. Kalau lapar itu gak terlalu ngefek sih dia guys. Dia itu kuat nahan lapar selama 1 bulan itu bisa guys, bisa ngibunya maksudnya. Tolong. Gak lah guys, tapi memang bener loh guys, sehari sampai malam gak makan itu biasa saja guys. Yang memang gak kuat itu haus aku guys, hausnya itu guys. Apalagi sekarang ini sambil ngevlog banyak bacot pas puasa pisan. Wah ini agak sulit ini guys. Wah itu ada bocil naik tiger. Wah ini ngawur-ngawur. Oyo dalane. Oke guys, ini kita ambil jalur kanan guys. Wow, ambulan banter. Wah bahaya ki. Lo. Bangke teran. Lihat itu guys, apa itu guys? Itu loh guys, gunung guys, gunungnya unik guys. Lengkikannya itu guys, lengkikannya gila itu loh. Kelihatan nggak guys? Mantep ya. Gak boleh saru guys, puasa itu bener gunung guys. Wah. Tiger Jonat, ownernya ini wah sangat merepotkan guys. Belum jadi semua itu sudah bilang, mas ganti sok ninja piye. Weh mas, sing tenang, ojo ke iki ae, iki rung bar kabeh kok rena-rena. Terus mas di krom sisa nupiye dasmu kuwi, aku ora ngatasi lek kon langsung nyandak kabeh iki. Wah siji-siji mas e, bertahap. Wong ini saja baru jadi kok. Sudah 3 mingguan ini baru jadi loh. Ya memang lama sih kan, kerjainnya pelan-pelan biar hasilnya maksimal guys. Kalau terburu-buru itu gimana ya guys, jadi gak karuan guys. Kalau dia itu suruh ngerjain gitu guys, pelan-pelan guys, pelan tapi pasti hasilnya bisa memuaskan yang punya guys. Tapi dibarengi juga dengan gininya guys, kalau gininya macet ya ya gak tak apa-apa no, gak tak garap, mending gawanan mulai. Kalau yang punya ini ownernya memang gininya lancar guys. Umpamanya ya butuh, mas kirim TF butuh ini buat beli ini langsung di TF hitungan 1 detik langsung set. Wah, memang keren ini ownernya guys, makanya jadinya ini ya termasuk cepet lah guys 3 minggu itu, soalnya gininya lancar. Kalau gininya nggak lancar ya 1 tahun ya nggak jadi-jadi guys. Mamam tuh. Lulu opo ki kok dipalang ki? Oleh liwat pora ki jane. Waduh piye ki? Piye to ki?
sampai kebablasan aku guys. Terayo telel. Sumpah guys, ini tigernya Jonat, suara mesinnya merdu sekali ini. Dikombo dengan knalpot kopi KTM ini, wah sangat jos. Kan? Enak banget guys suaranya guys. Nah ini kita sudah sampai guys. Oke guys, kita sudah sampai. Oke, kita komplain. Lapor mas. Yes. Yes. Oke okay, yes. Niki kurangnya sing wingi mas. Niki blok op. Kalau niki krengkese sing pun niki kirang maksimal pun sanjang. Terusnya kan beto mawon niki. Wah, niki. Nah, niki blok op set. Niki kan dewingi tasik di sudut teng pare nempi dados makane kentun. Ya. Kalian ngono ben dibelane ya? Nggih, yeah, sampun, sampun dikabari mawon mangke. Nggih, yeah, napa? Wis dadi ben dikabari. Nggih, yeah, ya. Terus di WA lek pun dados. Nggih, yeah. Suwun nggih. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, guys, sudah beres. Oke, okay, kita balik, guys. Dan ini tempatnya, kalian yang mau vapor bisa lewat dia ya, guys. Pasti dia kerjain dengan sepenuh hati pastinya guys. Seperti tigernya Mas Jonat ini sudah bagus. Ya tinggal beberapa saja yang perlu diperbaiki. Apalagi joknya ini. Kancingannya lepas-lepas. Kalau waktu ditumpai. Saya lagi. Kalau ini minta benerin ini. Sudah beres sama ini tukang lasnya mungkin tadi tahu WA tutup guys, ada WA nya tutup, price kesel. Oke siap, ya udah nanti suruh benerin sendiri ownernya, tak suruh benerin sendiri saja soalnya sudah jam siang juga, cari tukang las yang bisa gini ya dengan juga guys, yang tukang bubut itu dulu pasang cooler itu. Bismillah, saya sebentar guys, ini sudah berapa menit ya, sebentar penasaran aku guys. Oke guys, ternyata sudah cukup lama juga, sudah 19 menit ya ini. Tadi 18 menit. Ya kita sambil jalan. Yang penting tujuan kita sudah terpenuhi atau tercapai, tinggal kita nunggu hasilnya nanti. Pokoknya ya guys, yang pengen restorasi tigernya atau mau repaint, mau spek up mesin, itu bisa langsung saja hubungi dia ya guys. Kontaknya ada di, nanti tak taruh deskripsi mungkin ya. Kalau enggak itu tinggal klik saja di profil YouTube. Itu ada IG, ada Shopee juga ada. Lengkap pokoknya, Facebook juga ada. Tinggal hubungi saja lewat situ ya guys. Jika ada yang berminat ya.
dia usahakan yang semaksimal mungkin. Jika ada yang memang berniat mau masrahin tigernya ke dia ya, yang penting gininya lancar guys ya. Kalau nggak lancar ya guys, nggak usah ya guys. Aku males lah guys kalau suruh tembok-tembok, aku nggak mau aku guys. Yang punya motor siapa, yang bayar siapa, kan harusnya gitu kan. Ya udah guys, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada salah kata yang mungkin disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan bagikan ke teman-temannya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Dan untuk supportnya, kalian bisa bantu suprek dan klik loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Blar. Oke. Yoi. Jangan.